Kita pe kampung hebat karena torang punya danau terbesar se-Sulawesi Utara. Depe nama Danau Tondano. Ini danau luas, marso sama dengan kolam renang for anak-anak di sini. Jago-jago dorang bab renang. Nah, makanya kita sepaling suka kalau suka mari. Soalnya, banyak yang bisa kita jadikan objek foto. Ya, sebelum kita lupa, perkenalkan dulu tape nama. Tape nama Landi, kita ini asli orang Tomohon. Kita suka sama fotografi. Ya, memang baru hobi saja sih. Tapi kita so punya tujuan. Suatu hari nanti, harus bisa bikin pameran sendiri. For Kaselia, indahnya wajah tape kampung. Nah, salah satu tempat favorit buat ambil gambar, ya di Tondano ini. Bolehlah kapan-kapan Ngoni datang kemari. Sekitar 1,5 jam saja naik oto dari kota Manado. Nah, ini kita pe danau. Ngoni boleh langsung nikmati DP pemandangan dan juga DP aktivitas warga. Tondano, DP arti penting buat para penghuninya. Mulai dari sebagai sumber air, sampai jadi dorang pe sumber hidup. Salah satunya dengan usaha tambak ikan. Kebanyakan kalus. Ngoni mau ikan apa? Boleh cari di sini. Tapi kalau sudah jauh-jauh datang ke Tondano, ya Ngoni harus cari ini ikan Nike. Karena Nike cuma ada di Tondano. Coba cari di Tambalaeng, ndak akan Ngoni mau dapat. Ukuran Nike itu kecil-kecil sekali. Maka tangkapannya pun harus pakai jaring khusus. Nah, dapat sudah tangkapan hari ini. Nike khas dari Tondano yang kelezatannya terkenal sampai kemana-mana. Karena sudah sering main, kita pun jadi akrab dengan nelayan di sini. Dari dorang, kita jadi dapat info tempat-tempat bagus for bafoto. Tapi pesan apa dari tangga nih ke? Makan ini. Thank you.
Kita juga sering dapat tawaran lainnya, termasuk makan siang. Tawaran yang ini jangan sampai dilewatkan pastinya ya. Karena banyak makanan lezat cuma ada di Tondano. Ini misalnya, perkedel ikan Nike. Biasanya kita makan pakai bubur, tapi ditemani ikan goreng dan nasi hangat pun tidak kalah sedapnya. Kita ambil itu ikan goreng nih. Oh iya. Makan banyak. DP istimewa lagi, di sini kita makan sambil menikmati pemandangan danau yang indah begini. Jangan tanya DP rasa, mantap luar biasa. Cerita di Tondano bukan hanya seputar perairan. Banyak juga hal menarik di sekitar tepiannya. Ini salah satunya, sentra perajin gerabah di sisi danau. Namanya Desa Pulutan. Diambil dari nama tanah yang disebut pulut, inilah tanah yang jadi bahan dasar for baking gerabah. Harus dari sini ambilnya. Kalau bikin gerabah pakai tanah dari tempat lain, pasti akan gagal. Katanya, itu karena tanah di sini kaya dengan kandungan lilin sebagai perkat saat gerabah dibakar. Untuk cari tanah pulut, dorang tidak perlu pergi jauh. Cukup ambil di belakang kampung. Tanah pulut dijual ke perajin dengan harga Rp2.000 per bulatan. Menjadi perajin gerabah sudah jadi pekerjaan turun-temurun sebagian warga di Pulutan. Berproduksi sejak lama, sekarang pesanan datang dari mana-mana. Mulai dari Sumatera, Jawa, sampai Maluku sana. Hei, apa? Cil, boleh melihat tuh tempat DP jadi itu? Boleh, ada di belakang. Sementara ada yang bekerja di belakang, kalau ada suka mulia.
Setiap pekerja di workshop geraba ini punya tanggung jawab masing-masing. Biasanya, om-om lebih banyak kerjakan geraba besar. Dalam sehari, dorang bisa selesaikan minimal 5 geraba. Ngoni lihat sendiri. Terampil sekali ya mengerjakannya. Beda lagi kalau Tanta yang kerjakan. Biasanya, dorang ini bikin geraba kecil. DP bentuk juga yang lebih sederhana. Tapi jangan anggap remeh. DP kecepatan dan rapi gak kalah dari om-om. Hasilnya, dalam sehari, dorang bisa bikin sampai ratusan geraba. Boleh mau belajar? Karena penasaran, kita minta kasih ajar Pak Tanta. Ingin tahu saja, sebab kalau lihat dorang babeking, nampaknya mudah. Putar ke bawah. Putar. Tekan di dalam sini. Biasa-biasa. Mar sudah pecah. Piring terbang. Enggak usah takut-takut sama ciri tuh. Jangan terlalu ke bawah, dia mau bocor. Jadi pikir, jadi mesti tenang. Tenang. Aspak, ya. Hah? Lajuin. Iyo, rak-rak. Setelah coba beberapa kali, kita baru bisa bikin hasil yang lumayan bagus. Aih, terlihatnya saja mudah, hanya tinggal putar-putar kaki, langsung jadi. Tapi ternyata susah juga. Sudah berbentuk geraba, masih harus lalui proses pembakaran. Perajin di Pulutan selalu bakar gerabanya dengan tungku besar seperti ini. Minimal selama 10 jam, proses ini harus diawasi terus-menerus. Supaya api jangan sampai mati dan gerabanya akhirnya malah tidak jadi. Hasilnya seperti ini. Geraba Pulutan yang sejak lama jadi buruan. Tidak semua hasil produksi dibawa keluar Sulawesi. Pelanggan setianya justru banyak dari kita pekampung, Tomohon. Tahu kan kalau Tomohon itu terkenal dengan festival bunga? Tapi walau sedang tidak ada festival, bunga tetap ada di mana-mana. Karena bunga so jadi bagian keseharian warga. Bagus ya, dan tambah pas kan kalau bunga dipajang dengan pot geraba Pulutan. Setiap hari, pesanan bunga asal Tomohon datang dari berbagai penjuru Sulawesi Utara. Mulai Manado sampai perbatasan Gorontalo. Bunga memang tumbuh subur di Tomohon. Karena udaranya sejuk dan tanahnya subur, cocok jadinya.
Itu sebabnya juga Tomohon punya julukan Flower City. Kaya sekali kan tapi tanah Minahasa ini? Dan dari sini, kita masih punya banyak cerita yang lain lagi. Minahasa itu luas. Selain Danau Tondano dan dataran tinggi Tomohon, Torong juga punya pantai dan laut. Desa-desa nelayan seperti ini masih gampang Ngoni temui di sepanjang pesisir Minahasa. Salah satunya Desa Budo. Rata-rata warganya adalah orang Bajo. Warga Desa Budo ini punya makanan hasil laut yang khas. Namanya sampehu, yaitu sejenis hewan laut seperti teripang yang banyak terdapat di pesisir kawasan ini. Kalau sedang musim berangin dan tidak bisa cari ikan ke laut, cukuplah main di pantai buat cari sampehu. Siapa saja boleh, anak-anak pun so biasa. Padahal, for cari DP tampa itu ndak gampang. Dorang mesti punya mata yang jeli, karena sampehu ndak seperti teripang yang hanya diam di permukaan. Bekal berburu cukup linggis dan ember. Kalau laut sesurut, nah itu dia, waktu yang tepat buat tangkap sampehu. Kali ini, kita memang ndak iko bacari. Mar, kita mau coba itu rasa sampehu. Dengan tapi tamang, Angel yang mau ajak pak kita main pada pe kampung halaman. Nah, pas kali ini yang memang kita ada cari. Om dan adik-adik di sini baru saja selesai tangkap sampehu. Di Budo, sampehu paling sedap dibuat woku dan gohu. Kalau di woku, sampehu dimasak dengan bumbu khas yang bikin masakan jadi harum dan mantap. Thank you.
Dan yang pasti sedap sekali. Baru kali ini kita coba langsung namanya Sampehu. Biasanya cuma jadi dengar cerita toh. Dan benar, sekali coba pasti ingin makan lagi. Paling pas kalau sekumpul begini, torang makan rame-rame di sini. Itu tadi kita bercerita sedikit soal Tanah Minahasa. Cerita yang kita rangkai lewat hobi foto. Mulai dari Danau Kebanggaan, juga laut yang mengagumkan. Semua akan kita jaga, supaya sampai anak cucu kita bisa juga menikmatinya. Lewat foto, juga langsung di depan mata. Indonesia, bagus!